Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di YouTube kamu. Ramalan Zodiac besok, Senin tanggal 25 Maret tahun 2019, Virgo kendalikan proyek besar, Aquarius jatuh cinta. Berikut adalah ramalan zodiak besok, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2019. Mengawali pekan, Virgo akan mengendalikan proyek besar sendirian. Ada kemungkinan Aquarius akan jatuh cinta besok. Bagaimana dengan zodiak lainnya? Sebelum mengawali pekan setelah menikmati libur di akhir pekan ini, intip peruntunganmu besok melalui ramalan zodiak. Akankah jadi hari yang menguntungkan atau sebaliknya? Simak ramalan zodiak selengkapnya yang telah Zodiac ID rangkum dari Dharma Sensei. 1. Aries tanggal 21 Maret tanggal 20 April. Bintang-bintang akan memberi peringatan untuk Aries. Peringatan itu akan mencegah penipuan yang mungkin dialami Aries. Meski Aries tetap selangkah lenyap maju di depan orang lain, ia cenderung membuat beberapa musuh di sepanjang jalan. Besok bukanlah hari yang menguntungkan untuk membeli rumah atau kendaraan. 2. Taurus tanggal 21 April tanggal 21 Mei. Semua tidak mungkin berjalan dengan baik besok. Meski Taurus dapat berlayar dengan lancar hampir sepanjang hari, kemungkinan besar masalah tetap muncul. Dalam pekerjaan, Taurus tidak akan menghadapi rintangan atau kesulitan. Hubungan Aries dengan orang tuanya mungkin akan menjadi canggung dan tidak menyenangkan. Taurus bisa bertengkar serius dengan kedua orang tuanya. Dan, karena itu, akan terjadi suasana yang tidak menyenangkan dan mengecewakan. Taurus perlu menghormati pandangan dan keinginan mereka dan jika perlu meminta maaf dengan tulus. 3. Gemini, tanggal 22 Mei tanggal 21 Juni. Gemini akan menjauhkan emosi dan berkonsentrasi hanya pada pekerjaannya besok. Gemini harus membuang banyak waktu untuk memenuhi tuntutan yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, semakin banyak tuntutan yang Gemini penuhi, semakin banyak pula harapan mereka. 4. Cancer, tanggal 22 Juni tanggal 22 Juli. Besok Cancer akan mendapatkan sisi positif dalam kehidupan asmaranya. Itu bisa mengarah ke pernikahan. Cancer akan berperan dalam menyatukan semua anggota keluarga bersama dan akan bertemu dengan sukses. Cancer juga akan menghormati tradisi dan kebiasaan. Gunakanlah pendekatan yang hati-hati, Cancer. 5. Leo, tanggal 23 Juli tanggal 23 Agustus. Leo harus menjaga emosi dan jangan menjadi agresif besok. Leo perlu menyalurkan energinya ke beberapa kegiatan produktif, jika tidak Leo bisa menjadikan seseorang sebagai target kemarahannya. Satu hal yang baik dari hari besok adalah, Leo akan membuat kemajuan yang memuaskan pada masalah terkait dengan pekerjaan. 6. Virgo, tanggal 24 Agustus tanggal 22 September. Virgo akan menjauh dari usaha kemitraan atau kerjasama. Virgo dapat mengendalikan proyek berskala besar seorang diri. Virgo memiliki kualitas kepemimpinan dan akan dapat mengoordinasikan kerja tim. Virgo juga dapat mengarahkan kolega untuk mendapatkan jumlah pekerjaan yang diperlukan. 7. Libra, tanggal 23 September tanggal 23 Oktober. Besok Libra akan mengesampingkan segalanya untuk lebih memperhatikan penampilan luar dan kecantikannya. Libra akan lebih menyadari pentingnya hal tersebut. Libra akan dapat berbagi ide dan pikirannya dengan orang lain.
Pada saat yang sama Libra akan belajar tentang pandangan mereka dan dari pengalaman mereka. 8. Scorpio, tanggal 24 Oktober, tanggal 22 November. Mengekspresikan perasaan akan menjadi hal yang penting bagi Scorpio di beberapa titik waktu. Besok, Scorpio berada dalam suasana hati untuk mengekspresikan emosi kepada orang-orang terdekatnya. Tidak ada yang salah, bagaimanapun. Mereka perlu dihargai. Meskipun hati Scorpio penuh dengan emosi besok, sebaiknya Scorpio tidak mengungkapkannya dengan cara yang salah di mata masyarakat umum. 9. Sagittarius, tanggal 23 November, tanggal 21 Desember. Tak heran jika Sagittarius merasa terjebak dalam rutinitas. Tingkat energi dan antusiasme Sagittarius telah berubah karena rutinitas duniawi. Sayangnya, bintang Sagittarius juga terlihat malas hari ini, dan tidak ada peluang yang dapat menghiburnya. Sagittarius hanya perlu membiarkan hari berlalu dengan tenang dan menunggu hari esok yang lebih baik. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember, tanggal 20 Januari. Kreativitas adalah sifat bawaan Capricorn. Tetapi seberapa kreatif yang Capricorn dapatkan ketika berhadapan dengan masalah sehari-hari, Capricorn tidak hanya akan menjawab pertanyaan ini dengan kerendahan hati sepenuhnya, tetapi ia akan membuat tampilan yang bagus dari keterampilan kreatifnya dengan secara cerdik menyelesaikan masalah dengan saudaranya. Capricorn akan memperoleh kesenangan dengan mempelajari masalah rumit dan menyelesaikannya dengan mudah. Juga, Capricorn akan menjangkau mereka yang membutuhkan dan membantu mereka dengan segala cara yang mungkin. 11. Aquarius, tanggal 21 Januari, tanggal 18 Februari. Aquarius mungkin akan jatuh cinta besok. Jika Aquarius masih lajang, romansa mewarnai harinya dengan warna-warni yang indah bagai pelangi. Jika telah menikah, Aquarius dapat menikmati malam yang tenang namun romantis bersama pasangannya. Jika tidak ada yang lain, ini adalah saat yang tepat untuk membuka kembali album foto dan tenggelam dalam nostalgia. 12. Pisces, tanggal 19 Februari, tanggal 20 Maret. Jangan biarkan emosi memengaruhi strategi dengan cara apapun, Pisces. Mencampur bisnis dengan sentimen hanya untuk mata-mata super. Pisces harus terus perhatikan emosi dan jangan terbawa suasana. Ada kemungkinan Pisces akan melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis. Sekian prediksi hari Senin untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.